أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini jadi pagi yang mulia, lagi pula pagi yang baik. Pagi yang membawa kepada kita boleh duduk di dalam garis bentuk dalam keadaan Allah Ta'ala itu redha. Nah, saya sendiri pun nah keduknya di kawasan Raman juga. Nah, duduk di kampung Cakwak, Ampe Raman Cangwat. Yalah, rahat praiseni. Nah, tetapi nah tak biasa pernah masuk di dalam Aciwak. Kenapa tak pernah masuk di Aciwak? Oleh kerananya amo takut. Nah, takut hak ham cai mai koi wai agak pani. Dok jumpa Aciwak aku luar dok tubek beli tu, dok tubek beli bubur, dok tubek beli apa ni nasi kok luar amo tengoklah Allah ya sina-sina seko-seko. Allah kata masuk dalam boh kawen. Nah, muka jangok belako eh. Tapi tubuh kena lok sikit nak mapak besar-besar sikit. Lisih saat ni Allah geno makan gitu lalu. Nah, sebenarnya hari ni ni amo malam hari ni saya kena giduk tazkirah. Saya kena muzakarah kawasan Nago. Duk kata tak sirlah mana kata lek pagi ni cuang chao. Nah, saya nak berehat. Saya nak pak pon, nak atiyasai duk dia gitulah. Tapi hawa kru Aciwak telefon ya hatta Facebook kita dah tahu saya dah saya mari Aciwak tarok panah-panah ba tengok kru le Facebook top rap doi autonomat. Oh my kru jangok kita Allah selalu dek orang jangok ke. Nah, alhamdulillah pagi-pagi yang mulia, pagi-pagi yang baik pada pagi ni. Nah, saya ni sebagaimana utut nama ribui bui kamlangcai sikit. Nah, bagi-bagi semangat. Nah, bagi kehidupan kita daripada kita nak garis kejayaan. Ramai-ramai ni ada kedak duduk di tampun-tampun Raman atau tampun Raman pula. Ada kedak ada tampun Cakwak minta tolong akik tanya sikit kalau ada.
ada kedak eh? Allah ada seorang akik kedak tu, akik kaki ke tangan tu. Yo, nah. Boleh jadi Allah nak jatuh sikit yo pada Nabi kata akik nak kemak pu. Ya. Nabi kata akhir zaman ni orang jatuh sore kena pikul 50 orang tinu. Pas tengok ah, sore-sore nak gerak pikul gedak eh. Bak palah lu ya. Ayo. Baik. Waktu pagi ni agak pengen waktu dalam keadaan kita duduk dalam sederhana. Nah, jangan kita create. Jangan kita serabut. Nah, kita semua tu hidup pagi ni ingat ajar hidup pagi kita dengan apa? Dengan doa. Mokmai kita kerja kita gig pada Allah Ta'ala dulu. Kita nak kerja berjaya, kita nak najah, kita nak lepas, kita nak selamat, kita nak apa hari ni. Sudah bangun semaya subuh, akik tangan dua belah kita, minta doa. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatlah ya Allah di atas pekerjaan aku hari ni. Tapi pihak akik tangan ni amu minta, akik tangan ni sungguh kok sikit. Ni ambur tengok Fatina berdoa. Allah malah akik tangan belah-belah cabut bulu hidung belah-belah. Bismillahirrahmanirrahim. Baratina fid dunya hasanahnya nyokute jawab. Pak yate apa sepatu juga. Kena doa wi baik. Akik tangan wi nampak kata kita nak. Nabi katanya iza arada du'a apabila mu nak doa. Fal yarfa' yadai mu'akik tangan wi tinggi sikit. Wi nampak kata kita no. Pak kita berdoa sekarang cuba kita perhati. Nah, kita kita perhati sekarang. Kita berdoa sekarang ni kita no ke kita tak se. Terah kita gi minta duit di cek kita, kita minta baik tu. Cek kita wi duit ke je wi menapa. Terah kita mau cek kita. Assalamualaikum cek nak di belakang nasi rabu. Batu lebih tu nak beli wakak estro. Cek kita kata kena mu kaya ke kena. Sampai tu nak di jangok. Ugamo dia nak dia daripada ke jangok ke. Tuhan kata dalam Quran ke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Cara baca ingat nah, cara baca Quran ni kena ingat semua. Kena baca wei baik, jangan baca Quran sebab perayu dan ocha baik tu. Nampak, jangan baca gaduh. Quran ya baca lemah lembut. Kita baca Quran supaya kita mengecek retina eh. Lah adik sore tu narak ya. Eh, pipi kelang pot lagu memo-mo. Ya kena kecek lemah-lemah. Ada ke orang mengeceh orang betina kecek dengan kasar. Dek rumah duk mana dek demo betul sak kita kenek demo. Lari ke perak. Napa dah? Cara baca Quran. Quran ni amuna ibarat. Sampai tu adik nak jaya, adik tino nak jaya, adik jatah nak jaya, waktu pagi nak tubik mari sekolah, kena baca Quran dulu. Ingat, siapa-siapa istiqamah baca Al-Quran, Allah Taala nak sifat tubik. Sifat apa? Sifat semsau ya tak ada. Sifat kreat ya tak ada. Sifat rusing ya tak ada. Allah tak nak buai dengan autonomat. Allah Ta'ala nak buai dengan otomatik. Di dalam Quran itu ya ada zat. Dalam Quran itu ya ada apa? Ya ada vitamin. Amuna ibarat mudah-mudah. Ni air. Tapi saya sini ya buai air tamada. Nak misah pun tak sedah. Nampak dah? Amuna misah kata ni. Air apa ni buai? Air kristal. Nah, kalau dok ikut lain mohon sponsor ke omo nyote sponsor pula. Amon mula-mula ai Kristen. Kalau kita tengok ai dia pupil, napa ai tamada ya? Tak itu ke? Napa ai tamada ya? Tra adik ami ai ni kita nyo bomo. Bomo yang akan goyak satu persatu. Dalam ai ni ke ada gapo? Ada tatlek, ada besi lah ni. Ada besi ni. Hei, dalam air ni ada apa? Ada kelereng.
ada kelere, ada ada garelah ni weh. Dalam air ni ada gapo? Ada ko nama eh. Ada vitamin C tu lek basilas. Amo nak misa. Amo nak tanya, napa rak kelere adik napa rak? Napa ada vitamin dak lening? Napa rak penamu hoyo-hoyo atau tak napa? Tapi cahaya rak. Cahaya supo tu dalam Al-Quran, Quran ibarat mari sepocot mai. Adik lo ni ya tak reti dah. Adik lo ni ya pakai messenger. Pakai line. Pakai app to app. Pakai kerop nama tak tahulah. Ambo masa dulu deh. Kita masa dulu, ambo nak mengaji masa dulu, ibu bapa ambo sesa. Hai karimu nak gi ke Kluhu 3 kali dulu. Tiap-tiap lah kali tu baik mengaji, orang tua ambo besar. Baca nak gi Kluhu tu. Kita pun baca Kuallahu Ahad. Allahu Samad jamai dulu. Allah tak nak wisa kepada orang baca keluar Allah. PM ngaji, mudah ingat. Amo ingat siapa Allah ni, amo ngaji yang mana dulu. Adik lain tak ada dah. Pitik kima, pitik kok koma. Kongo kau welaki, mani du pitik kima, matua nike. Pitik le hai cua cau ke. Amo ingat apa kelan ni? Amo 40 lebih adik wey. Nah saya ni 40 lebih adik. Amo rubangu ni tak ada. Rubaka. Nak koyak gapo? Kro'en ni. Nak tok mula-mula. Nak tubek ngaji, kro'en tu mula-mula. Jangan tinggal. Walaupun Kluhu 3 patah sekalipun. Goyak kita dengan Allah Ta'ala dulu. Kro'en ni ibarat cutmai. Masa ama budak-budak kita kada wairun dulu. Jadak ya dulu tak ada telefon. Ya tak ada terosak. Ya ada cut mai. Ada budak tina seorang ya tulis cut mai kita ya tak letak. Ya tulis le cut mai itulah. Yim kon an tawan kon pert. Pak ya tulis pula. Yak bok teng kuam rusuk. Wa lek-lek chan wan wai. Ko yak bok te wa te samkan mak kwa krai. เพราะเธอช่างมีความหมายมากเหลือเกินอย่าตุเลวิกะอัมโมเฮ้ยน้อยอยากกะตออัมโมนี่ไซโยนี่เด้นอกติดบาจงตักเนื้อนี่เอ้ยอยากละตักเนื้อเว้ยนอวะกะนอวะเนื้อเมจุแมหัวบาตาเตตระมารีบาจอดดาเปยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดกิตอปะรสุกะคือนี่สอเรปอกิโลพระบุกจดหมายบุกอะล่ะบาจอฮอตุลโลเลมาเลบาจอฮอตุบังติดอบาจอฮอตุสุดอมานิบาจอฮอตุนอกมานิบาจอฮอตุบัวกอกมานะบาจอฮอตุอัมโมนะตานโยปัวกะดะปัวนะเดตาปัวเวคานอปอคานะกิตาทาฮุจดหมายฮออัตตามายกิตาตุเกดาริปาดอโอเรฮอกิตากาเซกิตาตาจดปัวWalah hok tullo yo bacolah 10 tahun pun deh perkata itu lo lain me tu ke sebuah ya kaca tapi tak kuah dok itu yak bok teng kuam rusuk wa lek-lek chan wan wai yak bok te wa te samkan mak kwa krai lek chang mi kuam mai mak le keun an la pe lo ni nak royak kata gapo nak say kepada adik yang pertama kita tupik jakoh main mengaji ni ke jangan tinggalkan akal Al-Quran jangan tinggalkan akal doa hok budak tino besar sekali jangan tinggal doa pakai kain kelubung nak tupik kena baca doa kain kelubung Allah tak nak buka we orang tengok nampak janguk orang tengok nampak comel orang tengok nampak lawa. Ingat lagi dek doa pakai kain kelubung. Ingat lagi? Siap. Tapi fuak ni tak nak doa dah, janguk dah. Tak doa pun janguk dah, dia doa nangan cakar wang lalu. Dahlah. Nah, ingat dek. Pia nak tubek pergi ngaji, baca doa tu. Pia pakai kain kelubung. Boh kain kelubung mari, fuak tinggal di sekitar, fuak ya test lagi. Boh kain kelubung empat, baca apa? La ilaha illallah.
Hul malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Baca nak anjur, jangan baca, jangan baca gaduh. Ada saya kita sore je baca gaduh. Baca wadduha suli patihah. Wa wajadaka dholli. Mak mulik belakang. Amin. Ayah boleh duduk pasal tu imam kesok makmu berpuk mana. Saya kita sore jadi tu imam. Patihah sepuluh tu imam kau. Walabalin. Kita lihat belakang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa? Gaduh. Atik nak tubik pada rumah, jangan tinggal. Nak wik kita gapa ni? Nak wik kita ajar start dengan agama dulu. Ajar start dulu. Sekali lagi ni, doa pakai kulubu takut tulpa. Ingat ni, orang baca doa ni ni, Allah Ta'ala wislamak di atas perjalanan negeri mari. Nak pergi ke mana, Allah Ta'ala bagi selamat. La ilaha illallah, hul malikul haqqul mubin, Muhammadun Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. Tapi pihak baca sudah jadi ragu sangat, tak apa. Nama kita dapat cuming. La ilaha illallah. Mek ya lalu dia lakai siap Fatimahku. Girah lah. Kalau hamah weh ada belaki ya gitu. Dan itu garis kita. Baik. Nah tiga kita pada pagi ni. Nah dia mau hatta benda yang suruh saya kecek sikit. Benar-benar lapis ni belah sikit. Tapi tak ada Allah lah. Amo tak nak kecek mana benar belah-belah ni. Tapi tak ada Allah lah. Ayang kru kita atau acan kita hatta mari pada saya. Sup kecek tanggungjawab kita anak terhadap ibu bapa. Lagi pula tanggungjawab kita anak murid. Sebagai anak pelajar. Nah terhadap guru-guru kita. Bagaimana daripada kita nak kepada kejayaan. Nah baik. Yang pertama, kejayaan anak. Kita nak jaya. Ingat tangguh, duduk di mana weh? Duduk daripada habuwe ibu bapa. Ingat tangguh, seorang anak nak jaya, duduk di atas redha dua ibu bapa. We ibu bapa kita kenal kita. We ibu bapa kita suka hati dengan kita. We ibu bapa kita gembira dengan kita. Waklah bagaimana sekalipun, we ibu bapa jangan sengsara, jangan susah hati. Tapi dunia sekarang ni go, dunia yang orang panggil gelak gelemak. Dek, amon royak satu cerita. Kita sebagai anak patut memikir. Nak ayat atas akhir zaman ni, kebanyakan anak tak kena budi dua ibu bapa. Nabi kata apa? Redha Allah di atas redha dua ibu bapa. Kita anak nak itu kena kita tak payah. Syarat kena wi ayah kita, wi mama kita, wi mami kita tu kena kepada kita tu. Wak gena-gena pun saya ni, saya lah pagi-pagi gerak masuk dulu. Masuk apa? Masuk pecek urat lu. Kita bangun subuh pak gi cari ya dah. Pecek bungung ya orang tino ya cok. Orang tua lah. Noh muda ni tenah dia. Neh, orang tino ya cok. Masuk dapur pula. Masuk dalam pak ya tidur, kita perenyek kok tah belakang, kita perenyek kok bahu, kita perenyek kok poho. Wi ya segar. Ibu bapa nombor satu nah. Dan ibu bapa suka dengan kita. Tanah air kata Allah Ta'ala tu yang suka dengan kita. Buat balas tu dulu. Tapi dunia sekarang, dunia yang anak berani diraka dua ibu bapa lah ni. Tak heran dah. Nyo kata huduh kocik yo, nyo panggil kocik yo ma'eh nyo tenamu. Nyo panggil dunia sekarang. Ada nak ayat cerita kepada adik-adik sikit. Nanti kita teringat ibu bapa sikit. Ada orang tina seorang. Orang tina ni kak. Ya mata buta. Mata buta sebelah.
Orang tina dia mata buta sebelah. Ya mata buta sebelah, ya hatta anak yang mengaji. Duk ngajilah anak jatah dia ni. Masuk ngaji poning, masuk ngaji posong, tak ada apa lagi masa tu. Bo siapa mengaji moning, mosong, mosam? Mek dia dok kerja gapo? Mata buta sedah, dok mek nyapu, dok sapu sapa? Muga orang susah ke? Sapu sapa? Mata buta. Anak dok mengaji mosam. Mek dia luwe-luwe ke gi di sekolah anak dia lah. Gitu di jaring dok tengok anak dia. Sai-sai anak royak. Hei hei, mek mengaji tu. Goyak ke anak dia. Hei, mak mu lagi. Mana mak ku mu kenal? Mana mak ku? Allah ku tak kenal geno mak mu. Mak mu tak suka dengan orang lah. Hei, mak mu tu ke? Dok menyapu siapa? Mata buta sebelah. Dia tak kenal. Allah, anak malu. Anak malu. Muka mak dok kerja nyapu siapa. Ini tengok fakta lah ni. Salah suruh ayah suruh buat mutu arsi tak geno. Dah. Kena mutu apa pino baru nak buat fok pino sekarang. Kalau mutu jamah habis ayah-ayah tak buat, eh buat mutu ni setagih atas cik usik ya kena mutu pino lah eh? Ya sina baru anak nak buat pok lah. Kalau mutu buruk-buruk dah lah ni cikgi sendiri dengan cik o. Kalau mutu buruk, kalau mutu bagus, banyak ke kita. Semacam tu, dek ibu bapa pak tua deh. Mula anak tak napa harga. Tengok ke, piarap panen ya, cik ya tanya, cik ya tua ke? Patu cik kena gitu ke? Cik ya tanya. Anak kata no, sok ya cik oh serapu. Nak pukul gambar apa tak leh muka tua. Budak besore ni pun semacam tu. Tupik mari oyak kemek yo. Mek. Hei bila-bila sah magri, orang malu. Mai tua lagi kerja pula menyapu sapa, mata pula buta, mak samari bila-bila ama minta mak gi kok lah. Mak ya pun tak apa, maaf. Mak ya nak anak kali nak kerja deh, kena lalu kok apa pintu mau sekolah. Mak ya lakoh, lakoh jauh. Kenapa? Tak amuh anak ya nampak kata mak ya mari. Takut malu anak. Seorang mak nak jaga anak patang tu. Ha, pikap lagi weh, biubak dah apa. So sudah pada tu. Nah, sudah pada tu. Mak ni ngaji cuk mana? Cuk mohok. Allahnya cari duit hatta anak dia sapa cuk mohok. Seorang mak hok tua, seorang mak hok nyapu sapa, seorang mak hok mata buta ni, nyok cari duit pisah dua ku pisah dua ni ni ke, untuk nak anak dia berjaya. Anak ya cuk mohok. Bocuk mohok pak tu panggil gapo we? Rak penamo tak tahulah. Pakak bawa bunga mari, pakak wak gapo yindi kuang. Aku panggil yindi kuang pula. Sedang kuang yindi. Tak itu ke? Hok ni wak bunga. Mok ya ni. Allah nak tengoklah anak jaya. Mok ni nak tengoklah anakku jaya dah ini. Mok masuk latih. Pamuk masuk mata buta tua-tua kerja menyapu siapa orang lain juga we ngabersih ngajanguk ngacome pakak pukul gama mek ya masuk anak ya pergi tangan mok dia ke mari anak yang ngaji cok nombor satu boleh nombor satu anak yang ngaji goyak ke mek ya nah goyak ke mek dia mek bila-bila mek tak sama hari ha mek we. Amo malu kok orang. Mak tahu tak apa amo ngaji ceridik anak kata. Mak tahu kedak apa amo boleh ngaji ceridik itu lalu. Apa amo sop boleh nombor satu. Mak ya kata no. Ah oh, mak dak tahu. Amo kacam ngaji ceridik nak kacam ni ke? Supaya apa? Supaya amo nak lari tu mak pada mak amo nak gedok nak keluar amo tak sedok dengan mak. Amo pisah mengaji supaya apa? Supaya tak sakna dok dengan mak pak bila dah. Amo serabuk mak bek ning. Mak tua buta lagi, gerja nyapu sapah lagi, tua lagi. Li enno. No ya kata dunia sekarang tu nak jadi kau tu. Anak sekarang tengoklah ni. Lo ni ibu bapa dengan anak kedebek anak.
Anak cari haji weh ke lah ni. Dok weh-weh ke mak dia ke. Anak dok kerja tu. Anak dok jual online. Anak dok jual gapo. Weh lah duit ke mak dia. Hamek 2,000. Mak tak boleh kata apa. Salah mak kata. Weh jangan lah betul. Hei, nak duit gaji dok. Ya. Jadi mu Allah ke anak dah sekarang. Sebab apa? Sebab anak dok gaji lah ni. Dunia sekarang, anak dok gaji. Dunia dulu, ambo masa ambo dulu tak biasa cari duit kat emak. Lemak ya duit-duit kita sampai kita tak berani lawan. Learning anak dok cari duit wika pada ibu bapa. Ayah nak kata apa tak leh. Semaya tai. Hey, semaya apa? Mu nak duit dak? Nya, apa itu? Seorang ayah nak suruh anak semaya tak berani muga anak dok duit-duit dia. Dunia sekarang ni. Amo tak sedar mek. Amo nak mengaji wicwiti, amo nak lari gedok nak pergi luar. Amo jangan mencupa dah dengan mek sampai bila. Mek ya tu be amata ta. Tak ana lain lu. Buka anak minta balas tu kan. Flek. Anak dia nya pisah. Pisah cari modal boleh tun ni ke, ngaji cidik. Hawa boleh tun, hawa boleh gapo bung naik kapal. Gedok di mana weh? Gedok di Amerika. Mek di rumah kada. Tapi mek di rumah lama mana weh? 13 tahun tak ada jumpa dengan mek dia. Seorang anak. Dia beci ke mok. Kadang mok tua, kadang mok mata buta, kadang mok kerja tak serupa dengan orang. Sebab dunia sekali dunia jangan okey. Salah kita nampak orang pakai buruk-buruk sikit jebel. Enggak lagi ya tu. Dunia jangan. Amo tengok orang tina amo. Orang tina amo ni nak boleh tak lepas kena wajib pergi di Big C furniture. Orang tina amo yang suka pergi Big C. Tak beli tak apa kita tawa. Pusing kereta tolak dak duk lah dia. Papa ada gila Big C we cuba tengok kereta tolak ya dalam nak penuh tu bade. Duk tak lama orang tina amo royak kat amo kata beying. Tak kena kira PC kita rasa mujur. Ya Allah tak segi PC. Rasa segar weh. Orang tina kita tak segi PC. Apa? Kerina nak pergi. Kau kuat ada PC dah lah. Keket 300. Keket 300. Bukan sang pukul lah. Sang celok. Sang bedok. Pat kem. Apa dah? Lecu. Patuh. Panyetuh. Patuh kau. Amo murih dia atau berhenti ha. Patu luak kena mulut merah. Beli air club boy makan merah pak tai. Napa nak merah mulut ke napa? Nak oyak kata orang sekarang suka janguk. Orang tino pula Allah janguk-janguk lah. Amo dak berhati orang tino orang jate. Pia gidi nak pia tubek makan pula pia tubek ngan. Janguk-janguk pia semaya so Yahudah. Tengok Fatina pia semaya kai kan dia. Pomek-homok yo. Kau korong mana tahu ngapik lalak dengan sarai kakuk. Nah, tu fak tina. Fak yatai pula. Tengok main mengaji. Mula-mula gosok baju cipulak. Pia semaya weh. Dia bakal baju. Baju apa tak? Dia bakal baju Manchester United. Amo besok pergi semaya lelaki baju Manchester. Tak ada kerja apa kita baca baju ya tu. Allahu Akbar. Manchester United. David Beckham. Aduh, buat tujuh nah. Tengok kaki apa pula. Aloh, Beckham ku kau. Kita nak buat gapo kena kira atik. Sebab adik-adik nak tak nama kena kira nah. Islam yang ada siapa kena nama. Islam yang ada siapa letak nama. Namo lagi nak hamalat. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza juwariyah lil mu'mini na ummahatun mardiyah. Namo ni Islam aja. Aisyatun Aisyah. Ada piatik nama Aisyah. Cuba akik tak kaki sekali nak tengok weh. Aisyah tun. Aisyah mana apa weh? Mana hidup? Orang nama Aisyah mana hidup? Wa Hafsah tun. Hafsah ada tak? Ada tak Hafsah lah ni? Ada deh. Hok ni am wasa tak ada yang tiga ni. Wa Saudah. Ya. Pia weh nama Saudah. Saudah lapar je bah tu.
Makna molek ni saudah mari pada saadah, mari pada butong, mari pada bertuah. Tu kita ada orang okay, talit pun kita. Apa? Apa karing ke ni? Yo tu mereka motep kurua malek. Kurua malek. Apa karing ada? Yo. Boleh nak soraknya apa? Kurua nak sorak. Hei kata aku pun ada bini weh. Jodoh sama kita dah dakak kita apa kali. Kau jadi babo. Atau ada apa? Dah. Boleh anak ni babo anak tino. Nak tak nama apa yang babo? Ah, pukul dua malam tu mai tanya. Nak pun nama anak. Molek tanya tok guru nak. Nak apa anak ni apa? Hari senang. Bapa minta tolong bapa pun nama, minta nama berkat-berkat. Kita pun selalu mengapa kita saat ni lah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun. Hari senang nama apa tak? Maimunatun Maimunah. Kata nama Maimunah, tosin. Dia tanya kita. Bapa minta tolong nama anak, minta nama berkat. Kita koyak Maimunah, amok. Geno tu saya, aduh dong, lelaki rumah apa? Oh, tu laki yang dia jual ketung. Aduh, kira dengan orang lain. Ikut dia. Hei, orang lain tak ada ke apa? Ah, tak apa. Kita pun kaca-kaca kak. Hafsatun, Aisyatun, wa Hafsatun, wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun. Ha, ada satu lagi. Wa Ramlah. Nama Ramlah. Ramlah. Loh, bapa Ramlah mau kita gemuk roh. Ah, siaklah. Ya, kena mau Ramlah ti banyak ke tubuh nak tubuh. Ramlah wak aciwa ni tak tahu dah weh. Asy. Susu yo ya dia. Bapa, kalau tak Sofia molek dak? Ah, ya nak iya. Kata nak tak Sofia pun tengok muka anak ati. Dia kita nak tok nama anak kita molek janguk eh. Tengok muka anak tu. Mai pipi saja hidung ai tok nama molek lah. Ni pipi tebal hidung tak ada tuai hite Sofia. Apa ada? Sofia pun kena janguk. Molek ke dak babo Sofia? Kata Sofia tu lapa molek tapi makno tak nak comel mano. Makno apa hai Sofia? Makno Sofi bab kacap. มันซึมซับง่ายคลายกังวลมาโนกัวบาบอมาโนโกเต็กล่ะนับแต่นามอันนมบอกย่อก็บุตรบรานอกมาวิวอุกามอล่ะนอกวิบาบอลตอกนามอลวิบาบอบุกอมุลกนอกวิบาบอบเบมุลบรานอกบอบซาปะเราเซนอ่อsalah kita suruh semaya, kita hantar hijau kita nak murid. Baru beranak pak be, bapa minta tolong best tak eh, bapa minta amal suruh be anak ya. Kita tahu bapa lah best diri supaya ambil keberkatan. Hei, amal best suruh tak sedap, tak kena tes pikar kata. Napa nak be kot anak? Ya hidup di bucu tu ke? Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah, bomolah lepak raya tu. Habis buat kita berzai zuhur, tak tubik asar, tak tubik ngorek, tak tubik raya lagi. Engkau pok ya duk berzai raya pun kali ini. Oh, raya kelik lah, duk Malaysia pun kelik lagi maya raya. No, ya gapa kita. Kita sekarang, mek ugamu kau budak. Kau budak. Hei, amma tahulah amma buka ponok. Saya ni buka ponok buka ponok umur 28 ama buka ponok. Lah ni 40 kira mai apa tahun dah. Neh. Demo hallo we ka amo tak ada lagi hok molek. Hok sore tu mari gi acap. Hok sore tu eju bedah. Hok mari pondok apa tanya eh, mengaji boleh krek apa? Boleh moso 38 atau padel. Hei, tak ada lagi lah mari ponok amokresi tak ada.
Bukan sekadar kreksi tak ada nah. Hak janguk pun tak ada. Apa tu tak pelik ada tengok yang belum tengok apa lah. Huda, kene, hite, tamada mungko hata pon hok tu hok janguk nak tahta. Habis tu lah ni bapa-bapa sekarang muncul sekarang Allah Ta'ala bagi bapa baru-baru. Bapa Zu digelarkan akan buah sinik. Apa Zu buah sinik? Tak ada cumi, tak ada ke mana dia tu. Bapa Ding digelarkan akan buah hijau. Maulana Qaddafi digelarkan akan buah tiung. Bapa Soh digelarkan akan buah ji. Karin cekuah ni, buah tu. Tak apa dah. Ya buah tu tak apa asak buruk ke. So, lalu kita khabar. Kata walau bagaimana sekalipun terikat kita dengan dua ibu bapa. Klik tengok kisah budak ni pula. Lari hidup di Amerika 13 tahun. Tak mau jumpa dengan mak. Kenapa tak siap jumpa dengan mak? Mak mata buta. Tak siap jumpa dengan mak. Kenapa tak siap jumpa dengan mak? Mak kerja menyapu sapah. Tak ada apa? Lama-kelama emoknya ingat ke anak. Mok ingat ke anak. Cari duit. Cari duit. Pisah juga. Tamai kapan nak pergi tengok anak dia. Alah-alah tak boleh kecek pun tak apa. Boleh tengok. Tak apa dah ibu. Mok kita lah ni. Kita tengok kita dengan mok kita. Kita tak nak buat apa. Dia nak tengok kita berjaya. Ibu bapa dia nak saya. Nak we tengok kita berjaya. Dia segar dah ya. Dia tak ada nak gapo kali. Ibu bapa ni. Mok ni. Tanya orang kenal dak nama ni. Tuai kecek orang putih tak pandai. Reti pun tak reti. Tapi ambil gambar anak yang tanya orang. Kenal kedak ni budak ni ni. Lama mana nak cari? Lapan hari dia tidur ke tepi batas. So terik temu. Bawa temu pak sana itu kewe. Dia mau koyak. Ini rumah ni lah. Rumah dia dapat. Rumah pagar yang jaring. Mungkin rumah tu. Ya pergi. Anak dia ni boleh anak lah. Anak dia tak main daripada. Ya pergi dia pergi di pintu lukrong. Seorang ibu ni. Nanti nak tengok anak. Dia pergi di pintu jang nak tengok anak dia. Tupik cucu. Cucu mari. Ngongek, 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 ngongek. Engkau cucu tak tahu pergi. Kenapa tak? Setah ya. Ayah ya mari. Pop tengok mak ya pak. Pergi anak ya. Gai masuk di dalam. Bini ya tanya. Siapa dia tu? Be. Duk di pintu tu. Ho. Datuk mana? Mereka tak kerok. Apa kan ni? Ya, ya kata kemek dia. Nak ayat kata akhir zaman. Sudah pada tu. Lama kelama eh. Mak ya pun klik. Asal boleh tengok muka anak. Tak apa dah. Klik. Klik. Mari duduk rumah. Lama kelama eh. Nyo mati. Mati lah. Mak ya mati. Duk lama mana? 20 tahun. Anak ya di Amerika ni. Wasa nak klik. Bukan nak klik mak dia, nak klik tengok suasana di rumah balah mana eh. Lama-lama gitu nak demo tengok kampung halaman mak kita atik klik. Klik mari ke jalan tengok rumah dia. Mah dia hodok gitu deh. Utuh bila. Moga mak dia mati dah. Utuh. Tanya orang jiran tepi rumah, demo tak kenal dah kata ya anak datuk tu. Tanya, "Eh, rumah tu gimana?" Oh, demo kata mati dah. Tapi ya biasa mak ya kata orang tu tu ya ada tulis surat sikit. Tulis cut mai. Kata kena ya pesan surat tawi ke saya. Kalau anak ya kelik mari, muwilah cut mai ni wi kepada anakku. Mu kenal tak orang jiran rumah tanya, mu kenal tak anak dia? Ah, kita kenal. Padahal ya anak dia dah tak mengaku anak. Gini, mek cut mai ni dah wi dia. Tak apa. Ya ni pun mek cut mai. Naik tah kereta buka cok mai baca. Baca cok mai hok mak ia tulis. Assalamualaikum wahai anak no. Nah, aku tahu kata aku cemah. Aku tahu kata mak ni tak molek. Mak tahu kata mak ni tak molek gitu gini. Goyaklah cok mai mak malu, mak malu gini 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 nah. Tapi akhir sekali, we tahu kedak apa mak mata buta. Akhir sekali. Weh tahu kedok. Kata wak pemek mata buta. Oleh kerana masa budak-budak. Weh ada wak sika. Weh ada wak sika.
Mung dah wap sika tu ke. Dalam kadang mung wap sika, mung balik sika. Mata hau lagi kena dengan tangis sika masuk le mata. Anak dia mata buta. Bagi hospital tahu nak wap kena. Malaikat Bobo kata ada satu jalan. Nah, ada satu jalan. Nak wil pah daripada mata buta. Tak lain tak bukan apa. Kena cabut mata hok lain. Gipo di matamu. Maka mok ni jang colek mata mok untuk poh di mata kamu. Mung tahu tak mata hok mun guna lek kanis sekarang tu ke? Mata hok meh tu. Apa nak ayak awi kita? Nak ayak kata ibu bapa ni ke jocong. Yo tak kira. Ni fak kita ni kalau ibu bapa tak kena kita ni ke? Nyo pecek tekak di budak-budak mati habis dah. Tapi apa sekarang kita hidup molek? Apa sekarang kita gagah molek? Tak lain tak bukan dengan kasih sayang ibu bapa terhadap kita. Wak molek kepada kita, jaga molek kita. Ingat, kita anak, wilah apa juta ke ibu bapa sekalipun nak bayar harga gemek tak leh ni. Ingat tahu. Mak kita gemek kita. Ayah kita amek. Amek kita piye beranak ke? Piye beranak kena ingat nah. Mati dengan hidup dekat sangat dua tu. Tak leh. Mati tak leh apa beranak tak leh goyak nak berhenti. Piye mak kita beranak ada sakit berhenti berhenti lu. Dah. Tak leh kata berhenti. Daya tubek pakai tubek selalu dah. Mati dengan hidup sampai tu nak royak awi kepada anak-anak pada sekolah kita hari ni gapo nak jaya kita pisah yang pertama wi ibu bapa kita redha kepada kita wi ibu bapa kita suka hati dengan kita bah anak sekarang ni dia kah mak ada pak seorang cerita dua bercerita dengan cerita yang ini seorang pak hatta anak pergi mengaji di mana bakok baju warna jual dengan kebun getah hatta anak ngaji bakok lah weh bo anak ya klik lama-lama sekali anak klik anak klik pak duk dapat rumah duk tengok muka pok mata buta pok ni mata kelabu muka tua anak duk tepi peragam musim anak tanya cik ya tanya cik anak cik ya tanya anak ya weh gapo duk tengah benih tu cik tak nampak weh cik ya anak ya kata no lemu ayah ya tanya pula awe cuba tengok ayah awe gapo nak tengah benih ama tak cerak anak ya kata no Allah orang kata lemu dok sebentar we ya tanya pula awe gapo nak tengah benih ni ayah tak nampak Allah datuk dia orang kata lemu tanya pula ya gapak awe cik tak nampak Allah datuk dia kau kepenyike orang kata lemu dia kah cik ya cik ya tu be amat tak ngali. Tiak apa? Dia kata hawe. Hawe tahu tak? Masa hawe budak-budak deh. Hawe tanya kata ini kecil 20-30 kali. Hawe tak biasa nak puas jawab. Ya, gapo tu? Berau. Gapo tu ya? Berau. Gapo tu ya? Lari kata berau. Gapo tu ya? Berau. Gapo ya? Berau. Mu tanya lah beribu kali pun. Ayah tak puas nak jawab perkataan kamu. Hari ni ku tanya mu pak patah. Mu jerekah ke? Ingat lita lah ni jerekah dah. Kalau mak kita buat tak kena sikit. Hai, apa datuk ni? Hai. Jerekah lah. Berasa agenu weh. Demo macam. Habis tu, amo nak saya dua kali yang ini saya banyak. Nak jaya kita di hari akhirat dunia. Yang pertama, syarat pisah wi ibu bapa kita cop dengan kita. Pisah wi ibu bapa kita kena kepada kita. Luwe-luwe doa hati dia. Sudah semaya, kena berdoa. Ingat dah doa deh. Doa ibu bapa kita lagi. Amo nak huraikan sekali lagi dah. Doa ibu bapa sekali. Rabbighfirli warhamni wajuburni tulis maye rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ingat belaka dah deh rabbighfirli waliwalidayya
warhamhuma kama rabbayani saghira. Satu kali nak berjaya, nak besar ni, kalau nak berjaya pisah wi ibu bapa kita, kena kita ikut wak kerja ponajah, wak kerja berjaya. Walaupun pengaji tak panas sekali pun, Allah Taala bagi keberkatan bagi orang ni. Satu. Yang kedua, yang kedua, nak jaya kita lemah depo ikut. Kena apa? Kena to'ak kepada guru. Ingat nah? Ngaji kena to'ak. Ngaji tak payah. Amo nak selesa kat adik. Ngaji tak payah. Tapi nak to'ak kok guru tu payah. Amo ambuh-ambuh sikit. Amo masuk, amo mengaji sikit deh. Masa saya mengaji ni, saya ni tak nak pandai ni. Amo mengaji bukan mengaji sangat kita pergi sejalan. Kalau Pondok Katuk nung amo bak menjalan Pattaya Walking Street, kita gidok situ. Gidok ke Walking Street. Kanon konden. Gi tengok gapo? Gi tengok orang putih kelangi wah ubah sikit. Gudok Pondok dok koya balah manolah Fortino. Kita gi tepak wi tengok wi nyato wi cabut wi temato. Jamai dulu. Kita ngaji tak ana. So yo amo, gapo? Apo to? Ikut tok guru sungguh ni. Ingat satu kali guru amo besar ke amo. Karim. Gapo apa? Mari sta, yo suruh kita pergi tempat ini. Gapo apa? Yo temu buka tudung lubai jamin. Yo suruh amo buka tudung lubai jamin. Kita pun buka gerang. Gapo apa kena tolong? Kena buat kena ni. Yo kata jangan masa dululah. Babo wak kapok jatuh landing, jatuh lalu lubai jamin. Lepas tu dia tanya kita, nak buatlah anak karing nak boleh kapok. Kita tak payah apa. Nimo. Dia kena tulung. So nimo. Eh, dia kata nak make a high get out mana. Dia kata nak nimo ni. Eh, kita pun apa. Kata gini apa. Kita make motor driver. Boh dalek. Kita segong a get out lah benar. Nak cari motor mana, motor tak ada. Akhir sekali bapa tu kata nak karing. Mu turung dah. InsyaAllah berkat. Kok iya mau turun selalu gelum. Lejap meweh lupet hai. Jadi eh, paya luwet lagi. Hei, Karim, bapa tak ada guna lama dah jamai ni, tak guna lama pun wal tahi. Tu. Tu nak pergi. Temu lagi. Kata dak. Ya kata nyeleh, nyeleh, nyeleh. Bapa suruh nyeleh, mau gagal kaki tak siapa. Nyeleh. Insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah lah ni pun bukan orang, bukan orang biasa lah. Amor nak tengok, fok juga ketung, insyaAllah lah ni. Dia buat mutu terang lah nak bagian lah ni, insyaAllah. So, serga jaga dia. Prop, amor tu ada jamin, nyo boleh beri kapok. Akik orang naik kapok beri babo. Apa ha, insyaAllah. Amor ni tujuh gelung dalam air. Amor nak mikir lah, dok boleh mengajar lah, dok boleh tazkirah lah, dok boleh muzakarah. Sampai setahun ni kan, so yo, amor ngaji tak pandai, so yo amor. Amor buat wito'at pada guru, ikut guru suruh. Sampai Sayyidina Ali katanya, man allamani harfan, siapa dia ajar aku satu huruf, api dan abada, aku jadi hamba selama-lama selalu. Habis tu nak share kepada adik-adik pelajar kita hari ini, yang pertama kena gapo, nak tubik mengaji, jangan tupa, baca doa, baca Quran sikit sebanyak tak apa dah. Yang kedua, pisah wi ibu bapa redha kepada kita. Yang ketiga, pisah wi guru-guru suka hati dengan kita, jangan kecek pe yang menyebab kepada guru sakit. Maka lepas pada ni abang nak buka masalah sikit. Kita nak pet kaptam. Nah, we demo tanya, nak tanya penamu masalah sakut dengan ugamu. Nah, insyaAllah kita akan hurai. Nah, akan hurai satu persatu. Nak tengok aciwak ni ada gapo untuk nak tanya masalah ke adik ada masalah gapo sakut dengan ugamu. Nah, sampai tu hari ni abang buka peluang banyak sikit supaya we adik-adik ni tanya masalah. Ha? Siapa dia nak tanya masalah gapo? Minta we akik tangan lah sebab mikrofon law itu nak gi. Kalau lah adik tak banyak tanya, minta adik goyak kepada acan kita. Tak apa we acan kita sapa suara kepada saya. เจ๊ผู้บรรยายอ่าเจ๊ผู้บรรยายอ่าจะได้ยาเอาหน้าหรือไม่ต้องถาม
Mari ibu kita itu saudara semua kan. Kalau berani itu pakai mik mai itu tanya emoh lalu lah mudah sikit. Takut pun. Nah. Waalaikumsalam. Masalah hari Arafah. Dek, baik. Hari Arafah ni sekarang ni kita nak puasa itu duduk daripada hari Rabu. Nah, kita raya tu duduk dalam hari Khamis. Dek. Maka hari Arafah ni hari gapo hari Arafah? Jawab kata hari Arafah ialah hari yang 9 daripada bulan Zulhijjah. Dikira kata hari Arafah. Hari Arafah ni hari yang jumpa oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa. Arafah mah kita mai kenal mengenal. Pakak mai kenal. Hawa becek. Nabi Adam gi jatuh di Bukit Serandik. Siti Hawa gi jatuh di Jeddah. Jumpa di mana wei? Jumpa di padang Arafah. Arafah ni mana kenal mengenal. Yang kedua pulaknya Arafah ni ialah hari yang untuk kita kenal diri. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala tanya, hei Ibrahim, muduk di mana ni Ibrahim? Jawab Ibrahim kata, kuduk di padang Arafah. Gapa padang Arafah? Padang yang untuk kita kenal diri. Kenal kata kita ni kena kelegi di akhirat. Kenal kata kita tak ada pos kagum. Kena kata kita ni ke? Kita lemah. Kena kata kita tak ada kuasa egapo. Allah Ta'ala yang kuasa. Cuba tengok fok hidup daripada Arafah. Pakai baju putih. Walaupun raja sekalipun. Walaupun orang kaya sekalipun. Walaupun dia lebih secara mana sekalipun. Kena diri dah gitu. Nah, juga. Maka fok hidup haji. Dia wukuh daripada Arafah. Kita hodok di rumah ni ke sunat gapo? Sunat bagi tatu poso. Kalau tak leh poso, sunat lagi. Sunat sedekah. Kalau tak leh poso, sunat sedekah. Maka tu baik natijah. Orang yang poso pada hari Arafah, yang hari 9 pada bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala bui poso dia sehari sebandingnya supaya dia poso setahun. Panak cari di mana weh? Sehari yang kita poso, darjah atanya gana balas gaji supaya kita puasa setahun. Itulah kaedah bagi hari Arafah. Lihat lagi. Buka lagi. Ini ni ada kek angin sini ni. Ya. Ah, kru nak berjalan banyak sikit. Ada. Oh, jatih. Nak tengok hok jatih kok sekali kita. Waalaikumsalam. Iya. Minta kru huraikan lagi. Raya haji. Lepas tu? Baik. Nah, payah dah. Nah, kita ingat. Kata kita ni, mazhab kitanya Imam Syafi'i. Nah, ingat nah.
mazhab kitanya Imam Syafi'i. Bagi mazhab, bagi Imam Syafi'i ini, ingat tahu kaedah pengen usulul fiqh. Kalau kita mengaji usulul fiqh, usulul fiqh ni apa? Ya kena tengok kepada matlaq. Ingat nah, kita ni bentuk di atas kita kerja bentuk matlaq. Mau kita panggil apa matlaq? Tepat matahari naik. Kita lagi ukur dengan negeri luar tak leh. Kita lagi ukur dengan Saudi tak leh. Kita lagi ukur dengan negeri jiran rumah kita apa tak leh. Ini matlaq yang tepat timur kan akan anak bule dia timur matlaq lain-lain. Ingat nah? Satu. Kalau dia mau katanya nah, Mekah raya hari Senin misalnya kita kata. Mekah raya hari Senin. Kita ni kena pergi raya daripada hari Rabu kita misalnya atau hari Lasa. Boleh ke tak? Jawab ya. Kerja kita kerja apa? Ingat nah? Kerja kita ittiba'un. Kerja kita kerja ikut. Ittiba' siapa dia? Ittiba' apa boleh? Awamirul amri. Ittiba' amri kita ada syadah. Kita ada cukla. Kita ada majlis. Demo tanggungjawab. Kalau salah, bukan salah kita. Salah demo. Kenapa dia? Bukan kita tak nak pikir apa kali. Kerja kita saja. Ittiba'un. Kerja kita turut. Majlis kata gana. Raya hari gapo. Sah pusing, sah serabu. Kerja kita sah. Ittiba'. Demo nak raya hari gapo. Ha demo tu. Kerja kita mudah. Biasa dengar tak bagi mak bangga. Adik biasa dengar tak bagi mak bangga zaman dulu? Mak bangga. Wapo muduk murung. Mak bangga jawab, sabik kuduk murung, ike tak timu. Ike wapo mu tak timu. Sabik ku tak timu repunyo panye. Kenapa? Ya ada jawab pe. Mak bangga wapo muduk murung, tanya mak bangga. Mak bangga jawab, sabik kuduk murung, ike tak timu. Ya ada jawab pe. Semacam tu juga kita bukan wajib tak kita kena pergi tengok anak bule. Bukan wajib tak kita kena pergi cek mari anak bule naik hari apa dah. Bukan kerja kita. Kerja kita ittiba hatta ke majlis. Kita ada ketua dah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa awlil amri minkum. Ta'at kepada Allah, ta'at kepada Rasul. Selaginya apa? Ta'at kepada pemimpin kita. Apa saja yang pemimpin kita suruh, yang tak canggah dengan sarah ugamu, baik, kita ikut. Sampai tu sekarang, tapi muncul akhirnya majlis kita naik sepak Mekah, gi kliah lalu dah. Lalu jadi betul. Jadi bermakna katanya tahun ini mungkin bawa kepada menjadi. Pak kalau tengok matahari, matahari tak sama semata dah. Dia cegah kita dulu bau gelak demo. Kalau semai kalau nak dalam turun kok kita kata kalau turun kok. Zuhur kita ni leh mai piye tadi. Kena mai anu, kena mai pukul 3. Muka di Mekah ya zuhur dia depian ni. Ya 3-4 je kengah kita ke. Hasab itu wal asy wal panak sakuk pak dengan raya hari Arafah. Kerja kita gapo? Ittiba'u. Gapo? Ittiba' kita ikutkan akan ketua kita. Ittiba' petuakan majlis kita. Kita selalu pusing gapolah segi itu. Wallahu a'lam. Dah lagi. ในหลักศาสนาอิสลามที่คุณเรามีส่วนร่วมในการทำงานไหว้ครูผิดหลักศาสนาไหมคะไหว้ครูได้เอาไป
ada bahagian white crew ni agak panggil salah pada medek, pada medek ugam. Jawab kata fafih tafsil, kena tafsir. Kalulah gi white crew atau kerja white crew saat itu, kita kena ikut di atas syarat masyruq hak dia letak. Balah mana? Kena semua. Bu kata ni, syarat nak white crew ni, bu katanya kena semua. Kena kop krap mau kita pagi. Maka itu adalah haram. Haram semata dah. Tapi kalau white crew sekadar mana? Gidak dapat tu kadap diri cokong atau kamnam sikit-sikit. Tak nanti kita kena sujud. Itu dikira katanya harus tak ada gapo. Hak syarat so tak boleh gapo. Perbuatan kita diserupakan akan perbuatan orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa gi menyerupai satu kaum, maka orang tu adalah kaum itu. Maka anyo, wai kru kita, yo anu lom yo bukan kata kita kena sembah ko dak kan? Dak, cuma ke ada pitikan. Ada pitik kena dek diri dak petu ada wan gapo yang kata ya tak ada gapo jika tak sapak kepada hak rokok, jika tidak sapak kepada hak sujud, boleh kita nak pakai why crew tu tak ada gapo satu boleh. Ya. Oh, ya teh berani-berani sikit. Oh, ya teh berani sikit. Awe jatuh dapat eh. Awe jatuh ni kena berani sikit, kena berani sikit deh. No man sikit awe jatuh no man. Nah. Tak ada deh. Ya ya. Gena kata? ตอบภาษาไทยหรือว่ายังไงครับตอบภาษาไทยเลยอย่าบ้างไม่อัลฮัมดุลิลลาห์นะเป็นคำถามที่หนักใจอยู่พอสมควรนะอิสลามเนี่ยไม่ใช่เป็นอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้แบบบังคับว่าต้องแต่งงานสี่นี่ไม่ใช่เพราะว่าอิสลามเนี่ยณเวลานี้นบีเนี่ยให้แต่งงานสี่ก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอารมณ์ผู้หญิงมันจะมากกว่าผู้ชายหลายเท่าอารมณ์ผู้หญิงอัลลอฮ์จะให้ในหะดีษได้กล่าวว่าผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อารมณ์แก่เขา99อารมณ์ส่วนผู้ชายแค่1อารมณ์เองผู้ชายแค่1อารมณ์ผู้หญิง99อารมณ์ทั่วอารมณ์หนักพอสมควรอารมณ์ร้อนแรงไม่ใช่ว่าร้อนแรงเรื่องนั้นนะ99อารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยก็อัปโปฮะก็คือว่าผู้หญิงนี่ความต้องการของผู้หญิงเยอะกว่าความต้องการของผู้ชายดูผู้หญิงนี่ชุดของเขาเยอะของเขาหรือว่าเยอะของเราน่าถามว่าชุดของผู้หญิงกับชุดของผู้ชายเยอะของใครมากที่สุดของผู้หญิงรองเท้าของผู้หญิงเยอะมากรองเท้าของผู้ชายล่ะปีหนึ่งไม่เคยถอดไอ้นั่นแต่เดียวนะของผมนี่ฮอร์โมนสกุลหนึ่งจะเอาให้ตัวกันแต่ทุกการทุกการฮอร์โมนมาปะกูรองเท้าหนึ่งสองโอเคตีน้อยเนาะบางอย่างผู้ชายสิ่งที่ยังสับไปตุสารกเยอะเป็นแน่นะอิสลามนี่เปิดทางให้ผู้ชายหนึ่งก็เพื่อว่าอยากให้ผู้ชายถึงอย่างเรานะแกะโดยอิสลาม
Orang jantan ni, pucha ni tengan je. Neng, Allah cahai, Allah cahai. Nah, Allah cahai rangwan ki ni keku. Cahai ni kuam penum yu telok belau. Ingat nah? Orang jantan tua-tua, pucha ni keke. Long pe tang, long pe tengan mai du. Cak huk-huk, cak dun nung pen pisen le. Neng. Neng. Kamu tak tahu. So, kelebihan bagi orang pinua. Gapo hai? Kelebihan bagi dia ialah supaya apa? Cahai. Kuam rusuk kong rau rusuk. Rusuk im. Okay, peng rusuk im. Poh leo. Chan si kun ni poh leo. Payam prap jun hai di. Si kun. Cahai rusuk im. Menurut kap kau leo. Man kin kau leo im ngay. Jom. May tong pehaan kau ke leo. So, dua. Yang tiga. การแต่งงานสี่คนนะการแต่งงานสี่ก็เพื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายให้ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็เปรียบเสมือนทาสมันต้องมีอะไรมันจะต้องมีสอสเยปังอินกับผู้ให้ตุ้งมูลูเป็นไงเท่าแก่ล่ะแท้ไรเนี่ยโอเคตีนอะไรอิบาระสุโปรงหัมโมโอเคตีนอะไรอิงานะสุโปรงหัมโม ตอกแกยะกนะอดัมบ่าวะคริจอปสดะเท่าแก่ถ้ามีทาส3คนเนี่ยเขาจะทํางานได้สะดวกได้คล่องโอเคปังนี้สุบายอมบ่าวนอวยอองกับตีนอนี่แก่มาริคิดมากึปาดอองกะยะเตสุบะอองกะยะเตนี่เอาใจยากโอเคปังนี้อองกะยะเตยะตะอัลลอฮ์บนอะไรผู้ชายเนี่ยเขาไม่แพ้อย่างอื่นเขาแพ้ผู้หญิงโอเคตีนอยะอัลลอฮ์อองกะยะเตอัลลอฮ์ยังตะอะกิสกะลิกิตอบบินิปะ มันจะบักกับไปมันจะบักกับไปผลอามาลิกิตอมเนกะผลบุญมันจะมากขึ้นแต่ปีคณะชาระนะคณะเทียบเท่าคณะบากีวิสามุนาปีกัตเตกันเนาะใครๆก็ตามที่แต่งงานสองแต่งงานสามแต่งงานสี่แต่ว่าไม่สมดุลกันไม่แบ่งเท่ากัน Organik ko mano ni dihari akhirat organiketan senge kena di akhirat yo jale senge pai ti akhirat lok ni ne kau jalan duit kuam iang nak jale ko senge tak jangok oke panggil sampai tu wal hasil wal peneknyo kita nak bini tigo kita nak bini pak de tetengan 2 tetengan 3 tetengan 4 ko pisa men sirot nge คุณจะซื้อรถ 1 คัน 2 คัน 3 คัน 4 คันลองดูในกระเป๋าตังค์พอที่จะเติมน้ํามันมั้ยลองดูในกระเป๋าตังค์พอที่จะซ่อมมันมั้ยลองดูในกระเป๋าว่าตังค์พอหรือเปล่าที่จะไปซ่อมบํารุงรถของเราถ้ารู้สึกว่าพอโอเคซื้อไปได้ 4 คันนี่แค่คันเดียวก็จอดไม่ได้ซ่อมแล้วนะซาเปตุวะลาซิวัลเปเนะนอกบินิติโกบินิปะดะกะโปตะปิชาระ kita kena sempurna di atas tanggungjawab pak orang okay, sana tu nah wallahu a'lam ada lagi. Ah baik. Minta tolong kru hurai kali. ในกรณีที่เพื่อนเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเราเป็นพุทธเราเป็นมุสลิมปะตู้
sai sai ha ya ya kita pai nawak boleh tak ya baik ah nah baik kita dep sai dia dep sai ngah aidang ke apa ikutlah nah buat kita pesang sai kita mati hok sia tu mati siap mai Asadiyah tu kena. Oh, mu'allah lah kita kata deh. Asadiyah orang Nayu patu. Masalah siye. Masalah siye. Iya. Patu. Mati. Mati. Oh, baik, 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 baik. Allah, nah dunia sekarang ni pun dunia pelak-pelak gitu. Nah dunia sekarang ni dunia yang tak hegah gapo asal nak cari makan nak hidup segar, nak jadi siye, nak jadi gapo tak kira dah. Walaha Allah Ta'ala bagi Islam kepada kita ni dengan harga yang begitu mahal. Tak ada dah nikmat hafsa, iman dan Islam. Nah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wahuma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Islam ni kalau kenapa? Kalau tak ada iman dan tak ada Islam, orang ni tidak ada habuwe bagi dia nak kepada syurga. Baik. Masalah dia matanyanya ialah saat kita asal orang Islam. Duh, jadi orang Islam molek-molek. Nah. Patu ia berasa kata serabut weh, jadi Islam ni weh kena semaya, kena puasa, kena haji. Ah, dia pergi menikah, dia nak fan-fan, dia panggil. Nah, panggil fan kat kena sasana. Dia main dengan orang kapir. Duh, balan dia mau ajak seorang masuk Islam, dia lapang, dia ingkar, kata kena serah, kena jadi kapir. Dia ingkar. Maka orang ning ni apabila dia engkar dikira kata apa dia hukum pada ilmu apa panggil riddah orang yang tahu agama. Maka orang ni ni ke jawab bagi dia tu apa tu jawab bagi dia ialah orang di akhirat go pedih bagi dia azab bagi dia kenapa harga mahal duk dia datang-datang dia tahu kong sui ngam tiyu kap kau dan peting satu. Nah, yang katanya orang Islam lagi mati lah kafir, jawab kata azab begitunya yang sangat pedih. Satu, itu bahagia agama, bahagia akhirat. Gigi ni sikit banyak dia mau tanya kamtam, dia tanya dari Facebook. Gapo weh? Sang kita siye, dia mati. Boleh tak kita gi menawak apa sem sikit? Jawab kata yo, boleh. Tak ada gapo sumpah sat ni, sumpah wei kru tulah. Saya kita mati dah diwak. Boleh kita kedok. Kita lagi nawak. Lagi jumpa ansar kita. Lagi apa? Dia. Dia kata, ya harus. Tak ada apa. Hak tak boleh saya. Giwak supaya demo. Giduk semua. Giduk. Apa cutian gapo hak tu tak boleh. Kau dah gi saja-saja. Untuk gi bercerah. Tak ada apa. Syarat dibiraikan kata harus. Kali itu. Oge kap isledah. Nah, orang panggil murtad atau jatuh riddah, maka orang ini tak bahu surga sapak bila. Jadi tak akan masuk surga bagi dia. Kena ingat nah, kena jaga molek. Islam yang ada pada kita kena jaga wi baik. Kena jaga wi comel. Asmaya tak kena, Allah Taala maaf. Puasa tak kena, Allah Taala maaf. Tapi i'tikad tak kena pak siap lalu, Allah Taala tak akan maaf nah, kena ingat molek. Lah lagi. Ya, kawala buta jauh. Yeah.
au manuni sirakrang. Cemeh, ผมไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยดูรู้ดูบาดูบาจะสมมุติอะไรในวิทย์ยังไม่รู้ลูกแกนะมาสรุปนะสักเลวิทย์ยังต้องว่าลากุนนี่ดูลูกนะไป boleh ke dah kita nak buat lagu sansan pra barami deh gitu dah eh ha boleh ke dah weh jawab kata yo tak ada gapo satu. Nah, sebab dok dalam tu tu bukan benda yang menyebab kepada jatuh agama pedak. Supaya kita ada buat lagu pratik Thai tu eh. Apa dak? Dok diri dak pai sautong pratik Thai, ruam liat nea chat chue Thai. Bukan kita ada semua sautong. Kita nak kata pratik Thai tu ke? Itu panggil gapo tu? Itu panggil syarat dan unik. Syarat dia unik dia kita mengaji sekolah yang ada syarat, yang ada unik. Bukan menyebab kata benda tu tu jatuh agama pedak. Supo juga kita ada bagi jaga oleh pada pak senam, maka kita bawa lagu sangsen pak barami dah itu deh. Ha, maka ndak awak boleh tak? Dia kata, "Ya, tak ada gapo satu." Sebab apa? Dalam perkataan dia tu ke, tidak ada perkara yang menyebab kepada jatuh kita dengan agama tu tak ada pedak. Boleh harus kita bawa lagu sangsen pak barami. Nah lagi. สัมผัสหมูตะปงกับ babi ปลาของใช่มั้ยคะอย่างเช่นเสกหมูอย่างนี้เหรอนะข้าวอะไรอย่างนี้ตะปงกับ babi kita masuk kerja le 7 pasal dialah kita pak turkit deh pak pak aciwat dia kena kerja. Maka masuk dengan le 7 ke kerja le 7 saat itu yang pertama amo yakin kita Islam walaupun kerja gapo demo agak kita cuba boleh kita tak se ke agak hati kita tak se hati kita tak se kepada agak hati kita tak se kepada kepada babi kita tak ada nak deh. Sampai tu reti situ tak apa dah. Kita tak ada redha. Man radiya bil haram haram. Siapa-siapa redha di atas benda haram-haram. Reti kata kita masuk kerja lesewin walaupun ada babi, walaupun ada agak, walaupun gapo, hati kita tak ada redha sikit habuk. Tak boleh tak ada nok hari. Lepas tu kita gede tepuh. Masa kama ke tepuh tak ada balia. Kalau tepuh le jabe, tepuh le jebo. Ha ni tak ada apa, Islam tak ada kira gapo. Hak tak bolehnya kita give jual di atas hati kita nak dah kepada benda tu. Oh, awak nampak jual agak rasa mujur. Awak nampak jual babi rasa cok. Hak tu haram selalu. Tapi dah kita. Nah, cuma ke ada ugamu, ada ulama sikit ya ya istimbak lagi. Nak boleh kerja benda lapis ni ke? Sutrek habis kerja lain nak buat tak leh dah. Baru boleh kerja jual tu. Supo lemo kata makan dah ketau ni hubak boleh lemo kata dah ketau makan dah ketau ni hubak boleh kita nak makan dah ketau hubak syarat habis jalan nak hubak dengan hok lain barulah ada ketau ni haruh ni batuk sikit hubak batuk dah makan dah ketau sakit perut sikit boleh makan hubak lah dah makan dah ketau ha ni tak leh syarat kita nak pergi makan benda-benda lapis ni ya kena habis kok lain dulu nak pergi kerja lah seven jual babi jual arak cuba boleh habis dah kok lah kita semak dah hok halal hok molek hok cuci hok bersih habis dah tak leh kerja malaki ada hok ni yang lesa yang boleh kerja barulah kita boleh masuk maka tak ada gapo kalau sekadar kerja tepuh dengan getah atau yang plastik yang dia sarut dengan babi jebuk agak kita sipai-sipai tak ada gapo satu tak ada kena dosa tak ada samuk tak kena gapo lain malekesonya kita tepuk tuwe sungguh ha tepuk daging babi hok ni kena basuh dengan 7 kali air deh mi ซึ่งเราตั้งใจที่จะขายเนื้อหมูเนี่ยเราก็มีนะครับไปสัมผัสเนื้อหมูจริงๆเนี่ยเราก็ต้องสัมผัสล้างนะครับด้วยหลักเจตนานะครับเจตนาก็คือนะครับ
Ha, baik. Supaya kita katanya boleh kedak kita nak puasa sunat dalam keadaan kita ada hak qada. Kita kata dah. Ingat tahu. Kalau biasa, kalau sunat biasa tak di tak digalakkan puasa sunat kalau kita ada hak fardu. Tapi kalau hak cocok, supaya kita kata hari Arafah ke? Hari Arafah ni ada semua ke? Jawab kata ada setahun sekali. Hari Arafah ada setahun sekali. Maka apabila hari Arafah ada setahun sekali, harus kita puasa sunat walaupun ada pada kita tu qada sekalipun. Kenapa? Sebab nak ketemu Arafah nak boleh temu kedak hut tahun dak pe. Nampak? Supaya semaya tirawih. Mau tak boleh kedak nak semaya tirawih wala hak qada banyak lagi ada semaya. Duk tinggal Zuhur, duk tinggal Asar, duk tinggal Maghrib ada semaya. Boleh kedak nak semaya tirawih? Nak tanya, tirawih ada semua ke? Ada bulan Ramadan saya. Kalau kita tak ada pada bulan ni, Ramadan tak ada apa kita nak dekdak. Lalu itulah boleh afdal kita bayar terawih walaupun kita tak ada bayar qada sekalipun. Hak ni pun semacam tu. Tempoh kita tengok. Kalau sunat biasa, kita kena qada dulu. Kalau sunat yang biasa cocong, patut kita buat sunat dulu. Gitulah. Ya ya. Abai, pego hanying ni ingat nah. Kita pego hanying dalam rumah malaikat rahmat tak masuk. Malaikat utawi senil dalam rumah tak ada jadi duduk gelak kesah. Hanying boleh kita pego. Yang pertamanya nak pego hanying kalau tak mau basuh dengan tujuh dengan air tanah, yang pertama kena gapo? Kena kita kering sama kering. Boleh kita tepuh dia. Hanying kering, kita apa kering. Boleh kita nak pegang dia, nak gosok dia, nak dakak dia, tak ada gapo. Tapi syarat kena kering sama kering. Kalau hok mana basah, kita basah, ya kering. Wajib kita kena basah dengan air tanah tujuh kali. Kena mana lah. Kalau lah kita kering tapi ya basah. Ha, juga tak boleh juga. Bermana kata kena kering sama kering. Kata orang ni, nah kita buk kata hanya ya basah. Ya kering, ya kita tepuk. Ngatangnya ke gana. Nah, apabila ya kita tepuk ngatangnya, sudah pada tu, ya tak ada basah dah lah. Tak ada basah dengan air tanah kita kata. Maka orang ni, ya kita buat makan ni kepada saya dia. Deh, kita nak gapur, kita nak dengan saya dia. Nak tanya, jawab kata, yang salahnya dia. Saya dia tak ada salah, muka saya dia tak tahu kenapa. Yo, yo salah. Lek tuwe ni, tuwe hok gapo? Patu salah ni kira pula. Ya git tepung nganyi tu ke? Ya tahu ke tak tahu? Ya Islam lai. Benda kita buat salah, tak salah ko dulu. Ya tak buat nga tak tahu ke? Ke ya buat dengan sengelain ke? Ya buat dengan sengaja. Supaya kita duk semaya ke? Allahu Akbar. Duk semaya. Duk semaya molek-molek. Nah, ada orang lalu kita tegur. Mano kita tegur? Sudah maya pak weh mukecek batah lah aku tak tahu kata batah tak pusok maya kita karena tak tahu. Tapi kalau kita supa maningan apa poso kita poso minum air dengan sengaja batara walaupun titik lah pat batah. Tapi kalau lupa kita poso tu lupa bang pak tak atuh je habis motor go batara doh Islam dia kira dia tahu ngah tak tahu juga yang perah nying yang perah gapo ni kena reti kena tahu. Kalau gitu dia buat balah tu dia tak tahu syarat dibilangkan kata darurah bagi dia. Tapi kalau dia tahu dah dia kacang benda apa tu tu harai orang panggil sebab buat dengan rupa tahu sampai tu natijah kitanya kalau tepuh ngah hanying dalam keadaan kita basah hanying basah atau kita kering basah wajib
atau kena panggil najis mughallazah, najis berat kena basuh 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Bis kata. Ha. Retino ngak retino. Ana. Allah. Lek-lek lah ni. Baik. Okey, tino siapa tino top. Baik, kita mengaji dulu. Dan ingat nah, orang yang Allah Ta'ala merko, ingat nah, orang yang Allah Ta'ala merko tiga gulungnya. Tiga gulungan ni Allah tak ada merka semua dia. Walaupun dia semaya, walaupun dia baca Quran, walaupun dia duduk lekat-lekat ibadat sekali, tapi kalau ada tiga sifat ni ke dia, Allah tak ada merka. Yang pertama apa? Orang tino yang menyerupai orang jatuh, mau kita panggil Tom. Tuan tino tapi suka duduk sepa jatuh, tak pakai kain kelubur lepas ramuk isak wakak wak sungkung pa jatuh, pakai baju serejut misalnya. Orang menyerupai. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala mahu ialah orang lelaki yang menyerupai orang tino. Pone yang kita panggil. Jalai yang kepek menguatai. Misalnya. Yang ketiga, orang dayus. Orang pedayus. Orang yang halau anak isteri buat kejahatan. Walahaya tahu ya dia yang tak kata gapo. Itu apa panggil orang dayus. Kita tak apalah masalah tu, kita masalah hukum pekos sikit. Ingat, keluar air mani tak kira dah jalan mana, sekalipun cocoh tak cocoh, tepuh tak tepuh, setuh tak setuh. Asal keluar air mani, dikira katanya batalkan akan apa? Dikira katanya wajib kena mani. Tak kira. Nah, sampai pertama keluar air mani, ikut pun mana rupa. Duk dia-dia, duk koyah lu. Duk orang tak di, orang tak di. Ranya keluar air mani, wajib kena mani junub. Yang kedua, gapo? Kita gipuh. Zakat kita hok jatuh, gipuh leptino. Gipuh tu ke walaupun tak keluar air mani, wajib kena mani. Dia masuk hasyafah orang panggil. Apabila masuk dalam tak kira keluar. Ni ada setengah. Dia tidur dengan bini dia ke? Patu dia kata, "Tak nak tubik air." Ali kata, "Tak tubik air pun wajib kena mani. Dia apabila kita tepuh hasyafah orang panggil." Nah, kecek sop-sop ron-ron mudah keti sikit. Ada. Yang ketiga ialah tak kira keluar air mani dengan sebab apa? Sebab gi jamuh, sebab gi cocong, sebab gi pokok tangan kok mano nyo keluar air mani. Wajib kena mani. Allah nah. Apa itu? Nah, kena jaga-jaga sikit. Nah, nafsu kita kena break wi pandah. Nah, ala Nabi kata innal jannata huffat bil makarih wa innan nar huffat bis syahwat. Jalan yang nak pergi ke syurga, Allah Ta'ala buat pagar dengan rupa tak sedap. Tapi jalan yang untuk nak pergi ke neraka, Allah Ta'ala pagar dengan rupa sedap. Sampai tu kena belajar otun. Sabar nak kena jangan-jangan, jangan domain. Tu hawa nafsu kita sangat. Mana-mana? Ah, jawab kata tok laki tak wajib minta kepada orang tino. Ada wajib. Bukan. Ha, bukan wajib. Bukan wajib. Dak. Nah, bukan syarat kata kena benipak kena minta pada orang tino, minta bini dak. Bukan syarat dia. Nah, sampai tu. Nah, orang tino apa kena jauh-jauh nanti ha. Nah, tak ada syarat kena minta pondok.
asasa ya. Hak jatuh ya bini ya ada. Ya betul benar cara asal bini pak ni kerana bini buat apa? Jawab. Bini pak bukan kerana puja nafsu. Bini pak ni ke untuk kita nak bela widuk lek agama. Sebab sekarang ni banyak orang tino dengan orang jatuh ke. Orang tino banyak pada orang jatuh. Maka orang tiatan ni yahlok. Kalau yahlok, orang tino duduk cara dia tak berlaki. Menyebab. Nah, menyebab kepada tak pandai nak masuk negara set agama. Mek yo mari tu ke nak belak, nak betuk widuk dalam negara set agama. Asal nikah pak tekano tu karena bela wi orang masuk dalam agama, bukan untuk nak relakan akan hawa nafsu. Tapi sekarang ni kita menikah pak ni untuk nak puja hawa nafsu. Hak ni jadi bahaya sekarang ni. Apa? Kita tak nikah dengan GW dekat dulu. Anak umir atau zina dah. Kita nikah. Kita tak nikah. Anak nikah dengan GW. Dekat dulu anak umir atau tu zina jadi anak zina. Yo. Nah, asal lekat perut dengan tak ada nikah dengan bentuk ya syarak, dihukum kata anak tu anak dinah. Bahasa kitab panggil anak dinah. Nah, anak yang tak comel tu baik. Nah, maka anak dinah ni nak ingat nah, bahaya besar. Nah, anak dinah ni orang panggil boleh anak tu lagi menikah dengan pak ya semula. Boleh patangga tu nak ya atau hinonyo. Kita pergi duduk main dengan orang betina satu orang. Tak nak menikah. Nyogi perut besar. Apa bila nyogi perut besar? Sudah pada tu, beranak mari-mari. Anak besar lah. Kita pergi mengaku kata amok. Ya, misalnya. Kita nak mengaku ni. Boleh menikah dengan anak dia. Dia tak dibangsa kepada anak pok. Anak dinah ni, dia dibangsa kepada mok. Dikira anak mok. Orang panggil jatuh keturunan ni. Putus nasab. Sampai tu wajib kena jaga keturunan ni. Nabi kita ke? Ya. Waqa apa wa ba'd fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Saibatul Hamd Humidat khisaluhu Saniyah ibn Hasim wasmuhu Amr ibn Abd Manaf wasmuhu Al-Mughi. Tengok nama tu tadi tu orang apabila zina ya putus keturunannya, putus nasab Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Zakaria, Zakaria bin Aisyah, Aisyah kalau dia pergi zina, Aisyah bin. Tak ada nasab putus orang keturunannya, tak ada orang ni. Apa itu wajib di atas Islam, wajib kena jaga nasab keturunannya, kita kena jaga jangan putus keturunannya. Apa itu nah, dunia sekarang ni dunia menyebab kepada mudah sangat pula. Kena kena sabar, lagi pulaknya kena doa. Nak kali apa nak tubik doa, ya Allah, janganlah aku daripada menyakit zina ni, ya Allah, supaya peselamat dari keluarga. Pak anak zina, kalau anak kita aleng, kalau anak kita pandai tu email, makruh anak zina nak jadi tu email. Apa tanggung tu? Habis tu bukan nyanyo ke mok, nyanyo ke anak-anak, paklah susah sekali. Habis tu nak kita menikah weh. Sedak sebentar ya, cahaya molah. Napa dak? Zina ni ya sedak sebentar tu. Lepas tu ya sesah selama-lama. Ha tu ni ayat itu. Lah lagi. Okey. Nak selalu lu pun zina. Jatuh.
Ya sebab anak ya tak bangsa kepada pok. Ya, tak nama tak nama sebab atau anak tak ada pok lah kita katanya. Nak pergi bangsa orang tu pok ya tak leh. Tapi dia punya sikap abai. Kena tanya hukum tentang sayakam boleh ke tak? Gitu dah eh? Kita tak itu dulu. Baik, sayakam ni haram ke tak? Jawab katanya haram kita sayakam jika kita buat untuk nak berjanguk. Ingat nah? Kalau semata-mata nak berjanguk gi buat hidung ke hidung kepek tayang gutai hidung jadi tebal gitu. Misalnya, itu haram. Tapi kalau sayakam kalau nak ubah sayakam kalau nak tu kalau untuk nak wi untuk laki kita nak tak laki kata lah meya menghidung pek we ya mugi wai macam boleh ni sarak we tok laki suruh dia tak laki suruh tak ada gapo satu lalu dah kipok ke jatek ke orang jatek asah hupe ni putih ni asah hupe putih harre orang jatek lagi wak hite asah re tapi kalau bininya suruh be gi wak hupe gi wak rambut be hite be cak putih tahu tak sedap tengok we harus orang jatek hok putih gi wak hite tapi syarat abeyo suruh lek bining pos patu nak gi sayakam kalau sayakam utuk nak wi jangok nak wi comel semata-matanya itu hukumnya haram tapi sayakam kalau nak sipe pok gigi gigi dak jongai gigi dak serupa dengan meko nak gitu nah dia gedak gi polik lek dak nak anu apa nak senak ko tu maka boleh tak ada gapo semata-mata nak jangan gigi dak molek dah tapi kaca gi wak nak ikut molek lagi ini haram kata orang ni gi wak hidung. Wahidun yang pos silikon kita katanya nah, maka nak tanya apa benda yang mati kena buat jawab atau tak tak kena buat dah maka mada dengan hal tu selalu dah kalau pergi buat tu ke duduk sebagaimana kita mengazabkan akan mayat kita buat nyanyi kepada mayat tak boleh nah hari kita menyakiti mayat kita berlah ya sakit mayat pun ya ada rasa eh. Tak boleh kita nak berlah pakai pergi dengan hal tu lah semayah ni ingatlah tak ada tempat hok darurah tak ada wajib kena semayah semata walaupun kai cemas sekalipun mau kita mudah kita tak payah kai cemas kan dak dak kita nak hospital sekalipun air garang dak penuh sekalipun nak air semayah sekalipun nak tak leh wajib kena semayah semayah apa semayah li hurmatil waqti kena semayah hormat pada waktu tapi wajib kena qada misalnya kita nak hospital deh agak-agak penuh tu ada khabar maka nak semaya nak semaya payah kena tu kena ni maka wajib juga kena semaya semaya apa? Semaya kena hormat kepada waktu usalli fardul maghribi li hurmatil waqti rak'atain apa? Salasu rak'atain lillahi ta'ala Allahu Akbar saja aku semaya zuhur kena hormat kepada waktu 4 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar tapi apabila hingga apabila sembuh wajib kena qada bermana kata kalau masa tu kita mati dikira kata mati kita dalam keadaan orang semaya bukan mati lagi gulungnya orang tinggal semaya padak juga orang nah adik pelajar pergi mau sekolah duk mau sekolah pak masuk asal dah ada semaya lagi klik di rumah siapa pak habis waktu dia oh tu haram haram
masuklah setengah hajar dan segala. Habis tu kita kok mana pun kita semaya we sudah dulu. Lah ni rumah sekolah pa menyok ada cukup lekat dah. Kita reti semaya we dulu. Jangan. Ingat nah. Kita orang muda. Kita orang muda, kita orang sehat. Kalau kita tinggal semaya so amalan lain pun Allah Taala tak kira. Sedekah kita tu tak kira. Puasa kita tu tak kira. Kalau kita orang sehat tapi kita tinggal semaya. Habis tu nak kelas sekolah, semaya we sudah dulu. Si mudah ya. 4 rakaat mudah sangat ya semaya we sudah. Semaya ke pemenyok, semaya ke sekolah kita, kelas we puas hati selalu dah. Jika kita harap pe katanya nak kelas rumah semaya rumah tak ada, wajib kita ke semaya tempat hot day. Tapi kalau kita agak dem maya rumah dem ni, maka boleh kita nak maya rumah. Tu pun tak comel apa yang mentakhirkan akan waktu. Maya kelik mata. Maya nak lewat ke. Maya nak jenak tamat. Wajib kena semaya. Misalnya ya wajib semaya secara mana? Wajib semaya dalam keadaan kita dah ada akal. Selama mana akal le kita tak hilang, dia wajib semaya situ. Dia apabila akal le kita pun gila, okay? Orang gila, sehat setara mana pun tak wajib semaya. Moga akal le ya tak ada. Tapi selama mana Allah ni duk khabar, hak duk pandang betul, walaupun badan nak akit tak leh sekalipun, wajib semaya. Walaupun dengan kelupuk mata. Tak leh semaya dengan kelupuk mata, ada semaya setara lagi. Semaya dengan hati. Tergambar lah hati kita duk maya, duk rokok, duk sujud. Pafok kita nanti sakit bisu tu, dah, dah. Hot to hot nak. Ada bimbing tak? Baik. Ya orang learning, ya cok dada, ya cok butuh tangan dua. Baik nak lebar isak maham dah. Oh, ya baik. Ambil tangan dua. Maka kita nak kena kepada tok laki orang. Syarat nah kena kepada tok laki orang. Jadi mai kena ko bini orang. Kalau ko bini orang tak lai. Kenapa? Sebab bini dia boleh bini seorang apa? Dia boleh laki seorang tu ya. Tapi hawa kita kena berdoa kepada orang tu. Nah, ko terasa nak jadi hak dua, hak dia orang nah. Maka kita boleh kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, mucapaklah le hati karing tu ya nak diku, ya Allah. Nah, boleh, tak ada apa. Sebab apa? Sebab dia tu panggil qada dan bagi tu daripada Allah. Japo muka jangan kita usaha wak mena tak molek. Nak cari minyak, minyak mati bunuh, mati gapo, hok tu tak comel. Nah, jawab kata harus boleh kita berdoa walaupun orang tu ada bini dah sekalipun. Jawab kata tak jawab kata tak yatun syarat apabila kita menikah dengan mak dia, selama mana kita tak jimuk mak dia, tak setubuh dengan mak dia, maka anak tu tukar boleh kita nak menikah dengan anak dia. Kalau kita tak setubuh, kalau kita tak setubuh, tapi apabila kita menikah dengan mak dia, kita setubuh mak dia pak, maka anak tiri, anak mak dia tu ke, jadi anak tiri kita. Apabila dia anak tiri kita, tak jatuh asmaya, tak gapo. Lepas tu bukan sekadar tu, walaupun kita cerai dengan mak dia dah sekalipun, anak tu ke, jadi anak tiri kita sampai bila, lepas tu pakai mak. ก็คือร่วมกับเราแม่เราเรียบร้อยแล้วก็เสร็จนะครับก็ณตอนนั้นก็คือไม่ตกนะครับถึงแม้ว่าพ่อเลี้ยงเราจะอยากแม่เราแต่ครับเราพ่อเลี้ยงก็ทำให้มันก็ไม่ตกนะครับเป็นต่อไปพ่อ
Allah, banyak lagi kata. Sekira. Ha. Yo. Namo Bhagavato. Kita pada tunggu oleh hati nak tanya-tanya. Nah, balas tu balas. Tak ada apa. Nah, tidak ada. Tidak menyebab kepada jatuh agama. Padahal tak ada apa satu hal ini. Syarat saya. Benar yang dia kata tu jangan menyebab kepada jari syirik. Nampak tak? Misalnya kita tak kerti ke namo Bhagavato arahak misalnya. Tapi kata area tu siapa dia? Siapa-siapa semua tu heh, jatuh apa? Jatuh ugamo. Perkata eh. Apa itu dia kita kata dengan tak kerti. Kita tak kerti makna. Tak ada gapo satu. Kata lagi lah. Kalau wasa nak kata. Tak ada apa. Nah boleh. ว่าเป็นลักษณะเกี่ยวกับการป้องกันและขอเป็นผ้าของพระพุทธเจ้าประโยคนี้เนี่ยอิโตสมิวะไรอาคาณคาวาราพุทธเจ้าเนี่ย makna tu balas dah bukan dari atas makna yang bersakup pak dengan etika, bukan benda yang bersakup pak itu perkataan kecek yang luah raja. Kawara putra cao kapom ni bahasa Melayu saya kata kapom ni yutai ah penama tak tahu lah ni i panggil istilah bahasa sap sap pesai raja orang panggil bunyi tu supa kata raja tu itu dak jawab kata harus tak ada gapo satu boleh cuma keso yo jangan kita kata di atas kita mengerti ye makna patu makna tu menyebab kepada jatuh syirik orang panggil ha tu tidak boleh kan. Tunggu pupuk. Gepuk. Oh, gepuk tak pupuk. Baik. Gepuk tak pupuk ni boleh ke tak? Jawab kata kayak kada. Kayak kada. Kalau gepuk kita semok. Semoklah. Harus kita buat. Harus kita cabut gepuk ni. Kalau gepuk kubur semok. Semok ni. Maka sunat. Nah, sunat kita gapo? Sunat kita ikram, sunat kita mencomekkan akan kubur. Yang kita lepas dengan tik lemu, dengan sapah, dan kita tak boleh. Maka apabila gepuk banyak, boleh kita cabutkan akan gepuk terpanggil. Gapa tu? Itu sebagaimana kita nak gapa tu? Nak hormat, nak menghormati. Hari kita buat gepuk. Bila hari? Syarat. No, di negeri Arab. Negeri Arab ya hari. Kan yang tepi gepuk tu ya payah, Pak ya. Napa? Negeri Arab apa hari cabut gepuk kan apa? Tepat demo nak tubek gepuk ni payah. Bawa tubek gepuk dah kita gecabut. Maka Nabi kata, gepuk yang tubek itulah dah ampunkan akan dosa si mati. Mungkin weh tu ke? Soalan gue nak weh benda hak comel. Kali tu tepat kita tak nak gapo sebab gepuk ikut naik ada bergaduti. Seminggu tergepuk penuh dah. Tapi negeri Arab gepuk yang payah nak ya tanah pasir. Sampai tu tepat kita harus kita cabut gepuk. Tapi kosak untuk nak cucikan kubur, bukan nak menghinakan. Bukan kata gepuk kubur, kita wei gepuk ni, kau tak sewi apa rasa. Selalu buci sangat dia, kau berdeki ke orang ni. Kau dia, ha tu harre. Nah. Tak ada apa. อ่ะอิสลามมีแฟนได้ไหม 1
Baik. Masa Allah dalam hukum mai Islam ni mai fan, mai gapo ni boleh. Fan tu mana gapo fan? Fan tu mana kipas angin. Kipas angin nanti tolong dok panggil support. Tolong hai kamlang cai. Lo ni kadang-kadang kita nak buat gapo kena ada semangat. Masa amo ingat amo ngaji dok, amo dok kena pada satu orang. Okay? Kita nak pergi sekolah bukan gaji mengaji. Amor dululah nak pergi sekolah bukan gaji mengaji. Tapi hawa kita nak kena pada satu orang. Orang panggil apa? Fan. Apa fan? Patlong. Tolong berkui kita ada semangat nak mengaji. Juga kita main fan. Sekolah nak main ledong. Oh, sekolah nak main gapa ni ke dari telefon. Nak gapa ni pun. Orang panggil dikua kata untuk niat kosak teh kita. Kosak teh kita apa? Untuk nak menekatkan akan pengajian kita. We kita ada semangat. We kita ada kemangcai. Sebab sekarang ada menyakit semsau ni ya banyak. Bawa ada fan mari kecek. Masa segar sikit. Kata ke? Sebab apa? Kekriak juga kita. Ada-ada letih penat. Klik di rumah pak. Bini kita tanya balah mana be. Wasa segar ya anak kepada kamlang cai. Ini jenis manusia. Kata untuk my friend, my gapo ni ke? Supaya apa? Nak wis semangat, nak wis kamlang cai. Ho ni harus tak ada apa. Kenapa? Dunia sekarang sekar orang tak ledah. Nak beringat lagi takut nak bahaya lagi ni. Nampak tak nak kita semai wi belah lagi ni. Kenapa? Nak jaga. Supaya jamai dulu eh. Jamai dulu taruh tak mau tu guru tak ada. Moh tok guru terotak tak boleh ada moh tok guru. Nampak tak nak? Moh bapa tak ada terotak. Lepas tu ada seorang tu bapa besar nyoba beli terotak dok punya pasal rumah dia gerang. Anak murid tanya bapa, "Keno bapa beli terotak?" Tak hari ke bapa terotak dalam rumah tu. Bapa kata keno, "Ya kira maslahat dak apa." Anak dia ya kata, "Ya ada anak tiga orang." Okay? Ada anak tino tiga orang. Okay. Anak tino ku ni kalau ku tak beli terotak, nyo gini tengok terotak mau orang okay, klip ku satu, klip ku dua, klip ngoh male. Bahaya lebih pada baik ku beli terotak we anak tino ku tengok nak jaga bahaya hok nu. Juga sekarang my fella terosak my gapo ni ke nak jaga bahaya takut jumpa nak ok kita nak break kita walah Islam tak buka jalan dulu dah. Napa nak antara tino jati yo katuk dulu tapi nak buat kan nak sekat tak boleh dah ni kena buka sepia buka boleh kecek buka boleh sapa buka boleh khoba buka boleh cerita untuk ada kemahuan kemajuan dalam medan ilmu agama. Jawab katanya dimaafkan dianulumkan segala itu. Cukup dah dulu deh. Tak ada dah nah. Masa tak agak roh. Ha, sekuat dan dulu pada pagi ni. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت من الرسول فاقتلنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للذنوب ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah,